Halo semuanya, selamat datang kembali di Cowadiktif. Dan di video kali ini saya akan mencoba ya untuk membuat uang atau pendapatan kita ini bisa apa ke negatif atau ke minus. Nah, apakah bisa? Sebelumnya saya belum pernah nyoba ya, ini benar-benar baru pertama kali nyoba. Dan karena bisa dilihat sini uang saya 53.000. Jadinya untuk ke negatif akan sulit ya. Nah, maka dari itu saya di sini pakai suatu apa aplikasi ya disebutnya ya. Jadi ini yang saya pakai dari zaman SMP dulu waktu pas main-main game-game kayak emulator gini. Ini namanya Cheat Engine dan ini udah seri ke 7.0. Kalau nggak salah itu kita klik yang ini yang ada gambar PC, terus kita pilih, nah ini dia value-nya PSX, bukan yang PSX Fin. Kalau PSX Fin itu bukan emulatornya tapi lebih ke sistemnya gitulah. Sebenarnya saya nggak betul paham juga. Open, oke, nggak ada yang terjadi. Dan ini tadi saya nyoba ya, karena saya agak lupa juga. Dulu waktu SMP sekitar 7 tahun yang lalu saya sering banget pakai cheat engine ini untuk nge-cheat uang di Harvest Moon dan juga nge-cheat darah di nge-cheat life point ya di game Digimon World 2003. Tadi udah nyoba ini value type-nya ini 4 byte ininya, exact-nya ya, yeah, scan type-nya exact value. Kita masukin value dari si uangnya kali ya. Di star 53.265 53.265. Oke, kayaknya saya nggak perlu inget-inget, harus gini aja. Coba nih, biasanya kalau value-nya lebih dari 5 atau lebih dari 4 digit ya, saya lupa, itu di hasil pencariannya langsung ketemu. Coba 53.265, kita first scan. Oh iya, langsung ketemu. Ini kalau nggak salah, oh ya ke bawah ini, pencet tanda panah ke bawah. Oke, sudah. Di sini saya akan mencoba mengubah value-nya menjadi, coba ya kita cek dulu, kita nol dulu. Coba kita lihat di game. Oh iya bener, bisa. Oke, jadi kita bisa nol. Kita coba apakah bisa ke negatif. Coba ya kita beli ikan ini aja. Kita coba beli satu dulu, harganya 20 gold sedangkan uang kita 0. Coba ya apakah bisa kita ngutang, karena di event awal ketika kita masuk supermarket kan banyak yang ngutang-ngutang tuh. Kita cek apakah kita juga bisa ngutang ya. Tidak cukup uang katanya. Oke, jadi ini fix ya. Jadi kalau dari in game uang minimalnya itu 0 gold, nggak bisa negatif. Tapi karena kita pakai suatu aplikasi ini semoga aja nggak error ke gamenya ya. Karena jujur, mana itu aplikasi? Oh ini dia. Karena jujur saya pernah nyoba ini di game apa tuh, Yu-Gi-Oh Forbidden Memories. Kan untuk ngumpulin star chip. Nah itu gamenya malah jadi error. Bisa sih kita star chipnya penuh, tapi ya bisa penuh, terus bisa dipakai juga star chipnya untuk buka-buka kode. Tapi sayangnya gamenya jadinya error. Kita coba ya. Tadi ini ya 0. Coba negatif. Negatif tuh, oh ini. Coba ya kita negatif 100. 100 aja deh, jangan banyak-banyak. Sorry, typo. Ya, ngulang deh. Ini aja di value, di kolom ya, kolom value double click terus negatif. Sorry, ini ketutupan mic. Negatif 100. Oke. Okay. Kok nggak bisa? Negatif 100. Coba ya. Oh, bisa negatif 100. Oke. Okay. Ya, ini langka. Negatif 100. Oke, okay, jadi ini kita ada utang berarti. Entah utang ke siapa. Coba kalau misalnya uang kita negatif, apakah percakapannya masih sama? Kita coba ya, kita beli. Ya, tidak cukup uang, bener. Oke.
Oke, dan ini yang kedua ya, saya akan mencoba apakah bisa dari penghasilan negatif ke penghasilannya positif gitu, jadi plus gitu. Karena kan tadi kan kita nggak bisa negatif, penghasilannya paling kecil 0. Nah, sekarang kita ubah negatif, kira-kira bisa nggak ya ditambah gitu. Dan ini kebetulan musim fall ini saya udah nanem, nyangkut. Saya udah manen tumbuhan dan juga tumbuhan liar cukup banyak. Kita cek apakah penghasilannya bisa bertambah dari negatif menjadi normal kembali. Nah, itu dia. Menjadi normal kembali, kita coba. Ini nggak di-skip ya. Sambil jalan-jalan aja. Coba. Hari ini kalau nggak salah saya udah nanam ubi. Ubi ungu, ya, ataupun kentang manis disebutnya. Tuh dibantu sama si kurcaci yang oranye ini. Oke, jadi kita uangnya negatif. Negatif 100. Alias minus 100, jadi nombok nih kita. Coba ya, dicek dulu. Ya, negatif 100. Apakah bisa nambah atau kah gamenya error? Kita coba dulu. Oke, sekarang sudah esok harinya. Kita cek ya, semoga nggak error. Bisa. Oh, iya. Aduh, sorry, itu HP ngegeter. Oke. Oke, jadi begini ya kesimpulannya. Untuk dari game, kita nggak bisa uangnya negatif. Ya, artinya minimal itu 0, 0 gold. Nah, dan kita nggak bisa... Dan kita kalau udah 0 gold itu, nggak bisa ngurangin lagi jadi negatif. Jadi nggak bisa ngutang di game Harvest Moon Back to Nature. Dan kalau misalnya tadi kita kayak saya ngotak-ngatik uangnya biar jadi negatif, itu bisa, dan gamenya agak error. Tapi kalau beli-beli ya nggak bisa lah, namanya juga negatif gitu, nggak ada penghasilannya kita. Dan kalau misalnya kita lanjutin dari penghasilan uang negatif, itu bisa ternyata, jadi nggak bikin error ke gamenya. Oke, cukup aneh dan cukup masuk akal. Oke, jadi itu saja untuk video singkat kita kali ini ya. Terima kasih banyak udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai bertemu di video Cewek Adiktif yang berikutnya.